Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Kak Noh. Hari ni Kak Noh buat kuih. Kuih memang adalah, orang kata kuih tradisi juga, kuih tradisional juga, kuih lama-lama. Kuih yang Kak Noh masukkan, cara belauk ni Kak Noh letak di pinggan yang Kak Noh dapat hari ni lah. Alhamdulillah Kak Noh punya ni kuih cara belauk ni, yang comel ada, yang besar ada ni. Kuih cara Kak Noh ni, dia walaupun dah petang, lembut dia tetap lembut ni. Dia memang lembut, memang sedap. Tuan-tuan boleh cuba, resipi yang mudah dan senang. Nanti boleh cubalah. Okay, Kak Noh nak cuba depan kawan-kawan. Minta maaf ya. Bismillah. Memang lembut. Kawan-kawan boleh cubalah. Dengan resipi yang senang dan mudah. Dan Kak Noh kongsi juga tip untuk Kak Noh buat acuan acuan tu supaya tak melekat. Mari kita tengok bahan dan cara masaknya. Okey kawan-kawan, ini ialah bahan untuk kita buat kuih cara belauk. Antara bahannya, untuk tepungnya, Kak Noh ada 2 cawan tepung gandum, ada santan, garam dan pewarna kuning, dan sebiji telur ya. Ini untuk tepungnya. Untuk intinya, Kak Noh ada satu lebih kurang 200 gram daging cincang, ada 1 sudu cili blender, 1 sudu serbuk kari, ada bawang Holland, 2 ulat bawang putih dan halia. Cili merah dengan daun sum ni ialah nanti hiasan dia ya. Okay, itu saja. Dan Kak Noh guna acuan ni macam ni. Yang macam ni satu, dan Kak Noh akan guna juga yang begini ya. Kak Noh guna 2 ni, kebetulan dah ada. Okay. Satu petua Kak Noh nak bagi tahu, kalau kita nak apa, yang ini tak melekat, nanti kita letak minyak satu. Kita apa, isikan minyak dulu, panaskan dulu minyak, kita buang sisa minyaknya dan baru kita letak kuih kita. Satu lagi, kalau kita basuh, jangan basuh guna sabun ya. Guna basuh macam tu dengan pencuci apa, dengan spandu basuh, dan jangan terlalu guna sabun sebab ni nanti dia akan melekat ya. Dia akan melekat kekal tau. Kalau ada separuh tu memang lekat. Okay, selalunya Kak Noh buat macam tu lah. Kalau acuan baru, selalunya Kak Noh akan buat macam tu. Kak Noh bersih saja, lepas guna bersih, basuh dah. Tak perlu nak sabun beria. Nanti lain kali kita guna tu dia akan melekat. Okay. Sekarang ni Kak Noh nak buat bahagian intinya dahulu. Okay. Kak Noh nak apa? Chop. Apa? Kak Noh chop aja. Ni Kak Noh pakai chopper je untuk haluskan bawang Kak Noh ni. Ini bawang Holland. Kita buat bawang Holland lah. Kita buat inti dia dulu. Kita ada bawang putih. Kak Noh guna separuh je ya bawang Holland tu. Dan halia dia tadi, Kak Noh guna sikit halia ya. Okay. Ini kita chopper sampai halus lah. Senang kalau pakai chopper ni, senang. Okay. Nampak ni? Dah kan? Ha, jadi senang kalau kita pakai chopper. Dan kita masak inti kita ya. Okey kawan-kawan, ni kita mula panaskan kuali. Kan nak pakai non-stick pan aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bawang putih, bawang merah dan halia ya, yang telah kita chopkan. Kita guna chopper ya. Kalau nak cincang silakan. Tapi kalau blender tak berapa cantik lah. Jadi kita chop macam ni dia lebih cantik. Ini okay, kita sampai naik bau ya kawan-kawan. Senang je inci. Inci ni rasanya macam mana pun terserah pada kawan-kawan lah. Ya. Kita buat ini.
Sana buat saya cepat yang boleh sebab tak nak terlalu panjang durasi. Nanti kesan kawan-kawan kan. Okey. Kita tumis sampai dia sedikit layu lah. Yes. Okey, dia dah sedikit layu. Kita letak cili kita. Kita masak rempah kita ni dulu ya. Sebab kita memang nak kurangkan air ya. Kita tak nak banyak air. Nanti kita kacau. Kita tak nak kita punya inti ni banyak berair lah. Okey. Kita masukkan daging cincang kita ya. Daging cincang kita. Kita letak garam kita. Sedikitnya ya. Nanti kalau kalau tak pasir juga kita, kita kacau dulu. Sehingga daging cincang kita ni kering lah ya. Kalau kawan-kawan tak makan daging boleh guna ayam ya. Tapi pastikan ayam tu dicincang lah. Atau kita pakai chopper supaya dia dah, kita dapat dia punya tekstur daging tu kan. Okey, kita tunggu sampai dia daging kita ni kering lah ya. Okey kawan-kawan, ni Kak Noh masukkan Kak Noh chopkan apa daun bawang, daun bawang, daun sop dengan cili merah ya. Ni kita tunggu sampai kita punya daging ni kering ya. Sedikit kering baru kita angkat ya. Ni tadi Kak Noh dah letak perasa juga. Okey, kita tunggu dia sampai dia sedikit mengering ya. Okey kawan-kawan, ni dah siap ya. Dah mula ngering, kita boleh angkat. Alhamdulillah dah masak inti kita. Nampak cantik kan? Okey, kita angkat dan kita buat adunan ni pula. Okey kawan-kawan, ini dah siap inti kita tadi telah kita buat. Jadi kita boleh untuk mula memasak apa membancuh adunannya. Ini kita ketepikan. Okey kawan-kawan, ni Kak Noh mula nak membancuh adunannya. Ya, yang ni tepung, 2 cawan tepung ni. Kak Noh masukkan dulu cecair ya. 2 cawan santan. Sebab santan ni kita kena letak awal. Minta maaf kawan-kawan, lalat ni ya Allah. Jadi, kita masukkan 2 cawan santan. 1 cawan setengah air ya. Bila Kak Noh kena letak awal bancuh air ni supaya bila kita letak tepung, tepung kita tidak bergentir atau melekat di blender kita ya. Jadi senang sikit kerja kita. Supaya ini Kak Noh letak sedikit garam untuk bagi naik rasa dan lemak pada bancuhan kita. Jadi kita masukkan sebiji telur. Grade apa pun boleh kawan-kawan, yang 1 biji. Telur ni fungsinya untuk kita melembutkan adunan kita ya. Dan Kak Noh letakkan sedikit pewarna kuning agar adunan kita bertambah cantik. Dan nampak menyelerakan lah, warna agak terang kan. Boleh juga kalau kawan-kawan letak kunyit tapi Kak Noh letak pewarna sajalah. Okey, kita masukkan tepung kita tadi, 2 cawan tepung tadi ke dalam. Dan nanti kita akan blender sehingga adunan kita halus dan cantik lah ya. Kawan-kawan boleh boleh juga bancuh dia macam biasa di mangkuk tapi kena lamalah agar dia menjadi rata dan lembut dan kita perlu tapis juga ya adunan kita tadi. Ya kawan-kawan. Okey, kita blender sehingga halus. Okey kawan-kawan, kita dah siap ni adunan dia. Nampak cantik kan? Kita nak yang macam ni. Dia akan halus tapi kita akan tapis lagi ya supaya lebih halus lagi. Okay. Adunan kita cantik lah. Okay. Kita takut ada berketul kan. Kita kacau lagi. Sebab ada yang berketul. Nampak ni ada. Sebab kadang tepungnya tak berapa nak apa. Elok kan. Okay, kita buat ni sampai habis ya. Okey kawan-kawan, ni nampak adunan kita dah cantik kan. Jadi sekarang ni kita mula memasak kuih kita.
Kita panaskan dulu abun pula bekas kita ni. Dan kita letak minyak lah ya. Okey kawan-kawan, ni Kak Nur letak minyak dekat acuan kita ya. Nanti dah panas, kita keluarkan sisa minyak tu. Kita buat pada acuan yang kedua juga. Supaya dengan cara macam ni, kita punya acuan ni insyaAllah dia takkan melekat ya. Kita buat macam ni lebih kurang dalam 5 minit ataupun 2 minit macam tu. 5 minit lebih elok lah. Nanti kita gulik-gulikkan supaya minyak tu nanti dia akan melekat pada acuan kita. Ni cara Kak Nur lah. Kita buat macam ni ya. Ha gini. Kita buat gini. Allah. Ha gini. Kita goncang-goncang gini supaya dia merata minyak tu. Nanti kita tutup dan keluarkan minyak sisa tu. Lepas tu kita boleh masak kuih kita ya. Okey kawan-kawan. Ni Kak Nur dah panaskan kita punya bekas acuan ni. Sebenarnya Kak Nur dah buat tadi. Supaya Kak Nur nak test lah. Supaya dia tak melekat. Kita letak sedikit minyak ya. Ni dia buat daripada daun pandan. Jadi dia mula wangi lah. Kita letak minyak macam ni. Kita tuang adunan kita. Okey. Tuang jangan full sangat ya. Nanti kita nak letak inti tu. Nanti dia membuak ya. Ingat api kecil je ya. Api kecil je. Jangan api besar. Nanti angus pula. Nanti tak masak ya. Ni jangan kita letak inti dulu. Biar dia masak. Tepi ni masak dulu. Ni bila dah mula masak gitu kan. Baru kita letak inti ya. Pastikan api kita jangan terlalu besar ya. Nanti dia dapat hangus tapi tak dapat garing. Sebenarnya tadi Kak Nur dah buat. Ini yang Kak Nur buat tadi. Nampak ni? Comel kan? dah siap sebenarnya. Dan mula nampak kan dia punya tepi tu dah mula ada macam ni kan, dia tinggal putih ni mentah, dia tepi tu dah mula memasak. Baru kita letak inti kita ya. Disebabkan kita buat sendiri kan, jadi inti kita tu bubuh lah sebanyak yang boleh. Tapi jangan banyak sangat lah melimpahnya. Sebab tu yang jangan, Kak Nur cakap jangan letak banyak apa. Jangan letak adunan tu banyak, biar dia bawah sikit tak. Sebab ni tengok ni, nampak ni. Jangan buat macam Kak Nur ni ya. Dia melimpah kalau tinggi sangat. Dia macam ni boleh. Jangan tinggi sangat ya. Nanti dia melimpah. Okey, kita letak daun sop kita. Supaya nampak cantik lah. Ni dah comot dah, tak apalah. Kalau tak comot tu bukan Kak Nur lah buatnya. Ini kadang, itulah. Ada ketikanya comot eh. Okey, kita letak. Cili kita. Supaya nampak cantik. Selalu kita nampak cara berlauk ni ada cili macam ni kan. Nampak berseri cara berlauk kita. Okey. Carilah penutup apa pun. Kalau kawan-kawan boleh beli yang ada penutup ya. Kak Nur punya tak ada. Jadi Kak Nur pakai tutup yang macam ni lah. Jadi kita tutup. Kita tunggu dia sampai dia masak lah. Nanti kita nak tahu masaknya atau belum kita tahu ya. Ditunggu ya dalam 5 minit macam tu. Okey kawan-kawan, ni kita tengok ya. Alhamdulillah. Nampak ni dah masak. Kita pakai ni ya. Pakai ni. Lidi pencucuk ni. Ni nampak dia macam ni. Maknanya dia dah masak ya. Dia kena congkil kat tepi. Kita tengok kerak. Dia dah ada kerak kan. Ni kawan-kawan tengok. Allah. Nampak ni kerak dia. Dia macam ni okey lah. Ya. Yeah. Kita letak kat pinggan kita dulu. Kita congkil lagi. Dia sepatutnya macam ni lah. Dia macam ni cantik kan kawan. Dia tak melimpah kan. Oh cantik kan kawan. Tak melekat. Dia walaupun ni macam ni lah. Tapi dia tak melekat insyaAllah. Allah. Dia tak melekat ni insyaAllah. Dia walaupun melimpah tapi dia tak melekat. Itu tip Kak Nur, cara Kak Nur lah. Kalau nak acuan tu tak melekat, kita panaskan dulu dengan minyak 5 minit. Lepas tu baru kita masak macam biasa. Adunan ni Kak Nur punya ni, walaupun nanti sejuk, dia tak keras tau kawan-kawan. InsyaAllah dia akan lembut. Sampai petang pun dia lembut ya. Bagi peminat cara berlauk ni, bolehlah cuba ya. Kena
bercinta pelan-pelan, jangan gubu-gubu. Gebu-gebu kawan-kawan. Okay. Nanti Kak Noh akan kongsi pula cara buat cara manis lah. Okay. Ni Kak Noh guna acuan yang macam ni. Sekarang Kak Noh akan guna acuan yang satu lagi ya. Kak Noh tunjuk dua cara lah. Ni pakai acuan macam ni. Okay. Kita panaskan dia dulu sekejap ya. Okay kawan-kawan, dia nampak dah panas kan? Kita angkat dia tu. Kita buangkan sedikit minyak yang ada tu ya. Okay, kita tuang adunan kita tadi. Kita kacau dulu ya, takut dia mendap. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, tapi jangan penuh ya. Kita agak-agak. Okay, cukuplah tu. Kan? Ini pun sama, nanti kita nak biarkan dia masak dulu kat keliling dia ni. Baru kita letak inti dia ya. Okey kawan-kawan, ni nampak dia dah tepi, dia dah mula masak. Kita boleh letak kita punya apa? Inti lah. Yang ni besar, jadi agak makan masa ya. Kita letak gini. Dia akan melimpah lah kalau kita. Sebab itu Kak Noh cakap jangan letak banyak apa? Jangan letak adunan tu banyak kan. Nanti dia apa? Dia melimpah. Okey, kita letak macam biasa. Okey. Kita letak bawang. Bawang. Cili. Okey. Kita tutup. Ni lama sikit lah. Dalam 10 minit macam tu ya. Dengan api kecil ya kawan-kawan. Okey, kita tunggu sampai dia masak. Okey kawan-kawan, kita tengok ya. Ni yang besar punya. Alhamdulillah, nampak cantik kan kawan-kawan? Dia dah masak. Yang ini besar ni agak susah sikit kita nak keluarkan. Sebab besar kan? InsyaAllah. Kak Noh keluarkan dulu ke bawah lah. Dah bahaya kat sini kan. Okey kawan-kawan. Dia ni agak apa? Agak susah sikit lah. Panas-panas kawan-kawan. Masih panas kawan-kawan. Tapi dia tak melekat. Boleh keluarkan. Ha? Dia boleh keluarkan. Kak Noh keluarkan dulu kawan-kawan. Okey kawan-kawan. Ni dia. Yang besar punya. Okey. Dah siap. Cantik kan? Nanti kita susun yang kecil sekali ya. Okey kawan-kawan. Kita boleh susun ya. Hasil kuih kita. Ni yang besar. Nampak cantik kan? Okay, kita susun yang kecil. Alhamdulillah. Kita susun yang kecil. Jadi cantik kan kawan. Senang dan mudah. Kan kau boleh cuba resipi Kak Noh ni. Dia walaupun dah sejuk, memang dia akan lembut. Dah petang pun dia tetap lembut kan kawan. Okay. Inilah dia kuih cara belauk di pinggan kita yang baru. Alhamdulillah, kakak boleh cuba ya. Jangan lupa resipi yang senang dan mudah, kakak boleh buat minum petang. Okey, jangan lupa like, comment, share and subscribe dan terus sokong Kak Noh. Jangan lupa tekan loceng ya agar kakak mendapat video yang terbaru dari Kak Noh. Salam sayang dari Kak Noh. Assalamualaikum, selamat mencuba.